Assalamualaikum om bos-om bos sekalian. Hari ini tepat setelah 2 minggu kolam dikosongkan dan hari ini alhamdulillah penghuninya, calon-calon penghuninya udah datang. Dan oke, ditunggu aja. Nah, ini dia calon-calon penghuninya. Dan setiap kantong itu berisi sekitar 200 benih ikan. Ini totalnya sekitar 1.500 yang nanti akan dibagi menjadi 2 kolam. Jadi 750 masing-masing, 750 dan 750. Ini penampakan kolamnya. Oke, kita tunggu dari mas-mas yang masih mengatur pompa. Nah, ini ikannya. Imut-imut sekali ya. Cantik-cantik sekali. Masih kecil udah cantik. Sudah besar siapa tahu nanti jadi lebih cantik. Glow up. Ini ikan-ikannya. Dan sebelum dimasukkan, jadi ini diletakkan ya, diletakkan di kolam supaya nanti suhunya sama, kata mas-masnya begitu. Jadi ini dibiarkan dulu beberapa saat, kayak 10 sampai 15 menit gitu, dikasih pembatas biar gak kabur. Oke, ditunggu dulu. Sambil nunggu bisa sambil ngapain, rokok atau sambil ngapain. Sebelahnya juga sama. Ini tadi udah dibagi ya, jadi tiap kantong itu berisi 200 ekor ikan sekitar segitu. Nah, sambil menunggu bisalah ngapain dulu gitu. Yo, dibuka. Bismillah dulu mas, jangan lupa. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga betah ya. Semoga sehat selalu di rumah yang baru. Ini disaksikan banyak tetangga ini. Ya, rumah baru. Kayak gitu. Jadi tata cara pelepasannya seperti itu. Dia sudah kabur ke rumah yang baru. Dan ini di kolam yang selanjutnya. Nah, ini cantik ya. Cantik sekali. Nah, kayak gitu. Ini mager ngenteni cepet jote. Nah, seperti itu ya kira-kira pelepasannya. Nanti akan diupdate lagi beberapa hari setelah ini. Ini adalah nanti setelah dilepaskan, nanti nggak langsung dikasih makan ya. Jadi kayak masih dipuasakan sekitar 3 hari. Jadi 3 hari itu nggak diberi makan. Jadi biarkan dia makan dari apa yang ada di kolam, kayak jentik-jentik atau apa yang ada di lumut-lumut yang ada di kolam, kayak gitu. Jadi setelah 3 hari puasa nanti akan diupdate lagi gimana makannya, gimana beri makannya. Nanti kita update lagi. Oke, terima kasih bos-bosku.